Yang namanya pembangunan itu harus berdasarkan perencanaan, kemudian juga sistem dan aturan yang mengikat dari pembangunan itu. Yang namanya juga pembangunan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Karena itu mesti selesai tahun ini, tahun depan lagi. Jadi yang mana belum selesai akan disempurnakan. Harapannya 2019 nanti beroperasi. Nah, saya kira 2 tahun ke depan, saya harapkan pembangunan pelabuhan itu ya oleh Kementerian Perhubungan ya bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna.